Hai guys, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ke galeri butik pengantin baju bridal. Wow. Kira-kira aku mau ngapain ya di sana? So aku nanti mau ketemu siapa ya di sana? Yang jelas sih aku mau ngapain sih di sana? Ikutin terus ya, ikutin terus ya. Lihat bajunya. Jadi hari ini aku mau di make upin look apa, Kak? Sunda tradisional. Sunda. Oke. Okay. Berarti pakai itu dong ya, Kak? Pakai melati. Itu melatinya beneran asli atau? Asli dong. Wow, beneran loh, guys. No tipu-tipu. Terus softlensnya mau ganti enggak, Kak? Kenapa? Kakak punya? Mau dong. Bibi. Warna apa? Softlens abang. Banyak banget ternyata suplemennya. Apa ini? Ini pakai serum dulu. Okay, sebelum menggunakan apa-apa aku pasti pakai serum dulu. Supaya makeupnya itu lebih tahan lama. Terus enggak nge-crack juga. 2 jam kemudian. Oke, guys, sekarang ini kita aku udah make up dan tinggal pemasangan melati ya. Pemasangan melati. Ini melati asli ya, Kak? Asli. Anyway. Oh, asli dong. Tipu-tipu. Ini by the way bulu matanya tebel banget. Aku suka banget bulu matanya. Jadi dia itu cuma 2 lapis doang tapi udah kelihatan kayak cetar banget, dan untuk bulu mata bawahnya juga enggak terlalu berlebihan. Itu simple tapi cantik terus rapi banget. Wanginya udah kecium banget nih wangi melati. Stay tune terus. Dan untuk alis ini no trimming ya guys, jadi alisnya tuh nggak dicukur. Jadi buat kalian para hijabers nggak perlu takut atau panik karena, aduh kalau makeup pengantin takut alisnya dicukur atau habis jadi cuma tinggal setengah. Tenang, untuk Kasep Elzibran itu tidak ada istilah seperti itu. Tenang, no trimming tapi hasilnya bagus. Itu apa? Bentuknya kayak pasung. Pasung itu dia kan ada 7, melambangkan 7 hari itu. Jadi pasung itu melambangkan 7 hari. Hari, pokoknya ada. Apa maksudnya gitu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ada 7 hari. Iya. Semuanya kan ini ada makna-maknanya nih. Coba maknanya kalau untuk ini ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5 doang. Belum. Katanya ada 7, terus artinya 7 hari. Itu pasung cuma ada 5. Oh, 5. Pasung untuk pasung cuma ada 5. Itu artinya? Pancasila. Hai. Mungkin untuk kalian yang orang Sunda. Nah, ini pemasangan apa nih? Siger. Oh, ini yang namanya Siger. Oh, guys, ini pemasangan Siger. Aku belum ngerasain berat atau enggaknya. Tapi enggak berat ya? Enggak berat. Tergantung amal dan perbuatan. Berat ya ternyata. Atau aku aja kayak enggak pernah pakai mahkota-mahkotaan. Oh, dilepas. Guys, sekarang kita mau ke studio untuk foto. Foto bareng, Mai. Mau foto aja.
foto-foto mukanya doang, tapi untuk bajunya belum. Makanya sekarang kita mau ke studio untuk foto vlognya. Angkat tiket 28 sekarang. Kita kan nggak tahu jodoh itu siapa. Oh, gitu. Kan jodoh itu di tangan Tuhan. Tuhan. Subscribe untuk channel YouTube-nya. Yep, sama like dan komen. Oke, okay, bye bye. See you.